Oke, jadi sesuai judulnya, gua hari ini bakal nge-review dua motor GG yang ada di Cibino. Dan nggak usah berlama lagi, gua akan bertanya-tanya kepada narasumbernya serta juga pemilik dari dua motor GG ini. Langsung aja, come on! Oke, di sini udah ada dua motornya. Ini ada Harley Davidson, ini ada Royal Enfield. Dan ini dia pemilik motor dan narasumbernya, Gera Arielau. Oke. Ger, ini lu beli motor tahun berapa nih? Tahun 2018. 2018. Cuman keluarannya tahun 2017. Gokil. Apa? Keluaran tahun 2017. Belum lu modif ya? Cuman kenal pot doang. Lu namanya udah ganti? Udah. Edan, berapa duit? Ini mah murah. Berapa? 2. 100.000. Di online? Mm-hmm. Oh, standarnya di rumah? Standar ada, simpan. Berapa cc? 500. Injeksi. Sekitar berapa nih harganya ini? Harga nggak nyampe. Sampai? Jadi buat kalian yang budgetnya masih di bawah 100 juta bisa beli Royal Enfield, oke? Okay? Ya dekat lagi, kita lihat lebih detailnya motornya. Masih mulus ye, baru ye. Ini paling jauh di bawah mana? Baru ke Jakarta doang. Oh, servis? Aduh, motor gede bagus-bagus nggak dibuat jacking nih. Terus selanjutnya bakal mau diganti apa nih? Cuma ini doang. Buat jadi modif-modif. Ini standarnya. Lampu buka. Nah ini, lu kenapa gear milih ini? Modelnya klasik. Berarti kalau ini bocah ini suka yang klasik-klasik nih. Mesin terus, muda model klasik. Mesin muda model klasiknya. Jadi buat kalian-kalian yang suka muda-muda, cewek muda juga ya. Suka yang klasik-klasik simple nih, beli Royal Enfield. Rekomendis banget. Bisa dibawa kebut ya? Kalau ngebut sih nggak bisa. Dia kan ini mah model klasik, jadi santai lagi buat meceng. Ini ketoprak doang nih, kayak gini nih. Ini ayam kayak gini doang nih. Mantap.
Yang paling banyak dilihat, lu bawa Harley atau bawa Royal? Yang paling banyak dilihat mah Harley. Harley. Gila. Orang belakang juga langsung minggir. Oh. Kita di belakang Harley juga langsung minggir. Ini nih ada motor. Woi, minggir woi. Anjay. Sekali geber, dua kali geber lah. Kabur motor-motor bebek mah. Binong. Siapa ada nih? Belum ada, belum kelihatan. Kurang tahu. Enggak tahu. Tapi ada, lu pernah lihat? Pernah lihat ada. Nih di Cibinong. Bos bambu kuning nih. Baru pertama. Dan keduanya Royal Jump. Gila. Gila banget. Ini boxnya. Lihat-lihat. Bisa pakai mudik ya? Bisa, pindah rumah. Pindah rumah. Gokil. Ini antena buat? Ini buat radio. Ada, bisa? Ada, bisa. Coba. Bisa denger musik juga dong? Nah ya? Musik bisa, cuman gak tahu ini belum pernah nyoba. USB nggak ada. Gekil. Kaset bisa? Kaset nggak tahu. Lagi jalan jarak jauh nih ke Bandung, ke Tasik. Nih denger nih. Depan dia deh. Bisa denger lagu dari tilang kan? Enggak. Terus pernah kejadian-kejadian gak kayak ngelewatin polisi? Pernah ditilang sekali. Cuma? Gimana? Pas ke Jakarta. Gak ada plat nomor depan. Lu masih marah? Bokap. Sendiri? Sama si Harley. Sama Harley? Di mana? Ah, gua di mana di Jakarta Selatan kalau enggak salah ada razia. Ah, terus ngiri-ngiri. Terus pinggir. Terus ini enggak ada plat nomor depan. Terus udah. Kena. Kena. Berapa? Cuman 75 ya? Oh, enggak damai enggak? Enggak tahu enggak berani. Nah, 75? Ini kan cuman itu doang, tilang doang udah. Titip. Bukan ini apa? Ada undang-undangnya gitu. Ini cuma itu doang, denda doang, 75. Langsung bayar di muka? Enggak, ikut sidang. Untuk surat lengkap, kalau enggak mau ditahan ini. Berarti platnya enggak ada plat depan gimana? Adain lagi? Oh, ntar pakai stiker. Oh, ntar, ini belum bawa-bawa lagi ke Jakarta? Belum. Enggak pernah ngeri? Iya, enggak berani. Tapi lampu bisa dibuat? Ada lampu ya? Bisa, cuman ini masih standar lampunya. Terus buat ke depan mau diapain nih? Udah gini aja, nggak mau modif-modif. Oh ini bisa dicoba deh? Bisa, bisa, ya? Bisa. Kayak itu kan? Jadi kayak gitu ntar ya? Iya cuma kan jelek ntar modelnya. Berarti next touring mana nih? Belum tahu. Belum tahu, ya yang deket-deket paling Bandung. Paling jauh Bandung nih motor? Iya. Paling jauh baru ke Bandung hari ini. Enak Cirebon nih. Next ke Malang bisa nih. Kayak banyak-banyak ditanya Harley nih orangnya nih. Masih sedikit nih. Kayak mati mau telepon. Gak apa-apa. Nah di sini mantapnya bisa single jok sama double jok ya? Double jok apa-apa? Tau apa namanya. Oh namanya. Bisa sendiri, bisa berdua nih. Jadi bisa dicopot. Ini berarti kurang lebih pajak berapa ya? Pajak kurang lebih 2 jutaan setahun kayaknya. Cuma SNK-nya belum turun. Pajak kurang lebih dalam setahun 2 juta. Dia kalau yang Harley? Harley tahun kurang lebih 5 jutaan. 5 jutaan. Kalau Harley 5 juta, Royal 2 juta aja. Ya masih bisa lah buat anda-anda semua.
Nah, ini biasanya lu Harley isi pertama plus atau pertama biasa ya? Isi pertama plus ini mah. Full tank berapa tuh? Full tank hampir 200 liter. 2000, 20 liter. Apa ya? Enggak tahu. Full tanknya 200.000 aja. Pertama plus ya? Iya. Pertama plus. Kalau isi premium ini batuk ya. Pernah enggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak boleh ya? Iya, ngeri mesinnya juga. Sama Royal sama? Sama, pertama plus juga. Sama plus juga. Full tank berapa? Full tank kayaknya mah 150.000. 150.000? Tangkinya boy. Iritan Royal apa Harley? Kalau dihitung di iritan Harley ya. Buat jauh-jauh dekat namanya. Sama aja. Kayaknya ini seliter 20 kilo, yang ini 15 kilo seliter. 15 kilo seliter, yang ini 20. 20 kilo seliter. Kurang lebih. Badan gede masih irit. Tapi ini sekarang gue mau cobain Royal dan Harley Davidson. Ini yang gue pertama-tama bakal nyobain Royal. Mesinnya panas banget sih bang, kerasa banget panasnya. Tapi oke sih, mantep banget ini. Empuk joknya. Dan tadi gue juga dicoba Royal Enfield dan suaranya menggelegar.
biar sekali dua kali ada orang yang ngeliatin anjay. Pokoknya kedua ini mobilnya mantap lah, mantap untuk dilihat di jalanan raya. Oke, pokoknya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan komen juga kalian pilih mana, pilih Royal Enfield atau pilih Harley Davidson. Jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu free. Oke, dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Goodbye. Stay together. I'll try to push, try to part, try to break, 'cause